Dua orang. Banyak paham loh. Sembako yang diberikan itu tadi ada beras 100 kilo, lalu ada minyak, ada sabun, ada pakaian, kebutuhan dia untuk 1 bulan lah, 1 sampai 3 bulan lah. Dan kebutuhan juga teman-teman YouTuber ada mie instan, ada sosis itu, macam-macam lah. Jadi kebutuhan sehari-harian. Tujuan apa? Biar tempat ini sementara sebagai posko untuk pembersihan rumah-rumah yang gelap dan rusak, sekaligus buat healing. Terapi healing ini penting buat si Tikonya, karena 12 tahun itu cukup lama, Mbak. Dia tidak berinteraksi sama lingkungan. Saat ini didatangi lingkungan mungkin agak gimana ya. Jadi seperti itulah saya siapkan sembako untuk teman-teman di sini semuanya selama 3 bulan. Kedepannya kan ini sembako ada untuk ngisi kayak furniture atau gimana gitu untuk membantu? Kalau furniture tadi sudah ada yang ngisi, tadi saya tanya dari rekan-rekan YouTuber. Dia mengisi meja, bangku dan lain-lain. Nah selebihnya sih ingin buat produktif lah rumah ini, apakah bisa sebagai rumah konten kreator. Jadi sebagai tukar pikiran antar seniman dan seniman gitu. Karena sini banyak seniman-seniman yang saya lihat sih. Kurang lebih seperti itu sih. Bang, ini kan dari perindo pemuda milenial, apakah si Tiko ini salah satu masuk kategori pemuda milenial? Iya, karena umurnya ini masih di bawah 30 gitu, masih milenial. Karena dia terluar dari lingkungannya sebelumnya, saat ini baru masuk ke lingkungan sosial kembali. Nah, kita harus bisa melakukan traveling, ya kan? Untuk agar dia tidak malu, tidak apa introvert ke orang-orang, seperti itu sih. Oke. Okay.